爹，也没人嘛，俺一辈子不相信的呀呀。对呀、啊，是这样，不能不能，弟弟弟弟，咱老三那我也是看中，把你那俺再给心疼，看了看，见了你孙阿吉，把他把伤心的呀，那个人不理他，阿哥不跟我让那个人慢慢呢。Aku daerah peratapan jauh daripada halak ramai di Sangkar Pancara. Daerah pegunungan. Jadi, sampai orang peratapan, peratapan, peratapan mana? Peratapan Karisrayo Raga Panglipur. Wah, sampai ini barangkali yang diceritakan oleh orang anggap yang memberikan pelajaran ilmu pengetahuan. Berarti sampai ini, kalau orang kata kaliru, kalau orang kata salah, Putra, Pandita, Rangga, Bana, Salimbab, Atma. Ya, itu Kanjeng Rama kok. Karena pertahu. Kami lama lawan anak garing urip penyewita di situ. Lawan anak garing di sini. Jadi, bahkan ulun menganggap kuitan. Menganggap Kanjeng Rama terhadap kuitan sampian. Jadi sampian. Maksudku, Angka Wijaya kata ini nama. Ini, turun Angkau Jaya, berarti kita ini sama aja pengumuman sanak dua. Ini, lalu apa yang terjadi? Sekiranya ledakan, letusan-letusan lo. Nah, itu kami terjadi tandingan. Itu siapa yang tandingan? Nala Garing. Karena pertandingan maka bergulung-gulung kayak itu. Ulun kan tahu juga Nana Garing memberi perlawanan, Fang. Ulun kan memaksa, cuma Nana Garing memaksa lalu mengambil macam-macam kuda-kuda itu, macam-macam. Jadi itu Nana Garing yang tandingan. Nana Garing, ah sudah, anggap aja karena ikam termasuk juga. Anggaplah, aku anggap ikam adikku. Ya, kakang adik pertama serang saja ya. Bini-bini itu siapa? Bini-bini itu kasihan malang nasibnya. Itu lihat bersama kanjang ibunya. Oh, jadi itu kanjang ibunya lah tuh. Kanjang ibunya, apa yang terjadi? Panjang ceritanya. Nanti belum ceritakan. Cuma nyata kayak apa kami. Sudah, anggap dia kanan. Kalau masalah, beraman diri hanya engkau jayanya. Kalahinya, lihatlah aku. Terhadap Aji Pertama Serang Si Jaya. Sudah, Nala Garing, aku bukan mengatas kemampuan engkau jaya kada. Aku bukan mengatas kemampuan Nala Garing kada. Aku benci terhadap orang-orang merampas di dalam tidak haknya ini. Ya, apa boleh buat kalau sampai membantu syukur macam ini. Ya sudah, engkau jaya. Ika masalah senang saja. Kalau masalah tandingannya letakkan. Terhadap kakang Aji Pertapa Serang Si Jaya. Ingih kakang Aji Pertapa Serang Si Jaya. Ya, engkau jaya. Orang aja di Tina Negaring, tetap aja pengkeras hati meladani. Nah, ya. Tandingan apa itu? Musuh banyak yang bingung melihat. Nah. Kenapa Negaring sampai bercabur ke piluangan itu? Kasihan ya tenaga ini perlu dibantu. Kasihan yang terjadi lawan tenaga.
Nama Kanjeng Rama Koduli Pandita Rangga Bena Slimbang Atma dan sanak gue. Hanya senyaman hati pada tangan hayam bangkok. Maka kita umpang sesek nah. Maka belum sumpah. Ini baik sebelungan sumpah pada balungan dinding. Dinding ini udah mau libir, udah kita lipat kalau itu mah hijau. Ini nyakulin, pakai balungan dinding ini rata pakai, bener-bener. Bener-bener patrik mau libir, bener-bener. Apa itu ada orang lagi ya bener ya? Itu perbedaan antara balungan dinding dan balungan sumpah. Macam-macam lagi hari. Sudah, ini kan usah diberikan kunyung-kunyung, kan usah bergaya. Nah, garing hirta kan laka-laka kong ayam. Asal kapok, nah. Ayolah, beliolah. Wadah. Ini, lagi ayolah. Dari selamatan hanya kita. Pengalaman. Nah, garing sudah ikap istirahat. Mesti mau kalau juga. Apa nah garing? Betul rajang bulu nak. Habis hancur lancet nak. Sudah. Ayolah para setia. Garing mah ketahu. Dah ada panlon aji pertapa sengsdaya. Bibit orang pertapa kesayok rakabung. Kapu jauh namun sering
Kalau kamu menyerah, kan aku jamin keselamatan. Sudah, anggaran ini jangan tak pakai pengerosai kamu. Ayolah, sudah, Selvi ya. Kalau merasa ada kemampuan tangi merempetan, jangan ketinggalan untalan kah, lempahan kah. Tanam di hadapan anggaran ini, sangka dan kena kudu-kudu kalian dasar nasib malam untung pada baik cara tadi berperagah mati dimatinya tadi ternyata bubun pendawa ini ada bantuan paman satria yang bernama Aji Pertama Salah si Jaya ini kata kau dianggap irking kalau kau cap ini kata kau dianggap olahraga ini kurang aja. Kada kau jalin tenaga, jalin harus saja lagi apa. Antara dua aja kalau kada parang maya berapuk atau pulasir. Jalin tahan tidak bersalam menahan ini pulasir toh. Bila kada tahan juga nang pulasir atau nang kaya itu toh. Bahu dal kucis dua lamber. Iris halus-halus. Alikir beban 6-5 pipi. Pertamaan kan di pasar atau terus saja lagi. Kalau dihapuk, kalau tidak akan dihapuk. Kan aku minta sudah-sudah. Tapi aku pikir-pikir sudah. Tiba-tiba penyawaan terjadi macam ini. Lebih baik aku mengasih nasi dingin di rumah. Sesudah. Tiba-tiba mati kada karuan. Ayolah bersiap dan lain. Aku habis jatah dulu kalau ini. Kata si Buya mati di habisnya sudah. Lebih baik aku aman sebentar waktu. Aku kembali ke negara runcung layanan. Menghadap ke depan kencang ramah kok. Kira persada. Ya. Apa nak hendak dimakan, dimakan sementara waktu. Ada nak hendak diminum, diminum.
bisa meluk ikan pepohonan di dalam ajak tandingan terhadap Bapak. Hari ini kalau aku kada bisa menangkap apalagi membunuh Angkau Jaya lawan negara kumpul kepala abdi. Anakku itu sudah-sudah. Apa ini? Kurang ajar tikus. Karena kalau aku menghitung segenap pengabaran-pengabaran, kajian-kajian yang tanggungan badan ini, kira-kira kalau masalah untaran rasanya aku menghitung di awak ini 45. Termasuk daripada kelahiran minyak bintang Gajah Bangkoe. Gila sehari, tahu sehari, buknya macam-macam. Nah kalau berangsang jangan ditanya-tanya lah nak kok. Banyu upung hari Jumat tu minum. Punya orang baik berangsang. Kombes pas orang untuk makanan. Padahal lihatnya kayak panitikan. Orang orang jurang baik kau minum boleh luar. Punya orang yang menerima gaji gencang tu kau gaji juga. Hari kau jeda hari Jumat tu orang mahubah. Habis aku bungulan. Ulang kah belum orang nak ngadain itu. Lalu kau tarik itu dah. Lalu aku dipedahkan orang gila. Sama si Gita juga pedahkan orang gila. Aku bilang bakal itu orang yang ngobat. Ada gempa-gempang lah untuk jauhnya aku mamam. Akhirnya aku gencang aja bang. Kortis lawan kumpa, lipap kumpa. Tapi ya sudah. Ini kalau kada boleh serahkan bukti-bukti akan dahulah. Hari ini, ayo kumpul. Siapa ada yang membantu-bantu anak Pandawa? Di sini mana tahu sampai di mana langkah tandingan terhadap Pembang Satur Dewa. Thank you.
Sudah, kalau macam ini, apa buat? Aku sementara lebih baik memanakan diri. Tiba-tiba macam ini keadaannya. Nasib malam nanti habisnya sudah. Karena mau dikakaran sih tidak. Ya. Bambang Satur Dewa menghindar daripada perang Tajingan. Jadi sampai sekarang pada giliran Naya Kasuma Arjuna Wetan. Ini Naya Kasuma Arjuna Wetan digalar hanya penanapan orang negara Wetan. Ini wakil Prabu Sukmanusa Dewa Kemanusan pemimpin Kayangan Wetan. Nah, bila aku turun tangan ini, hati-hati aja. Karena aku yang paling dekat terhadap negara Pramasti Guru di Walam atau Kota Amerika yang mana? Aku yang dianggap pengharapan orang Kayangan Wikan. Dan bilanya aku berhasil menangkap Angkau Jaya maupun membunuh daripada negara ini, perjanjian oleh Prabu Sukmanusa naik gaji kok. Naik gaji nak kutiwek. Dan sekarang ini, ayolah sekarang. Mau kada mau, karena aku ikut turun di dalam Tajingan. Nalagaringkah, siapakah, Angkau Jayakah yang mengaku aji perkapa Sangsi Jayakah hari ini? Tak masuk rugi pang aku berkata kalau aku bisa membunuh atau menangkap. Karena aku di galer hayam pernah nampak orang di Tegarwe kan. Siapa enggak ada kahuli aku? Kalau kahulu kahiler, kahulu kahiler. Cuma kahulu kahiler aja bang. Enggak ada kajok pun belum, tertumpung lagi. Ayo, bahasnya siapa aja di dalam ajak Tajingan terhadap aku. Naya Kasuma Arjuna Wetan.
We'll be right back.
Jadi sampai pada saat ini, ini termasuk daripada anak angkat oleh Batara Kulo, anak kandung oleh Pekawan Semedi, ini Lang-Lang Wijaya, Arjuna Patra, Narapati Pangkarnautan. Jadi ini Lang-Lang Wijaya, ikut mudun di dalam pertandingan Blok Bargawan. Karena ini termasuk pepandel orang kota Merkayan. Itu Lang-Lang Wijaya, Arjuna Patra, Narapati Pangkarnautan. Nah, beliau ini baca penuh aku ini hati-hati. Pakai adat laki-laki, jangan memakai adat bimbing. Dan aku berharap hari ini terhadap seluruh juriat-juriat Pandawa, jangan menyasar tidak kelihatan dengan aku terhadap Lang-Lang Wijaya. Karena masalah tandingan-tandingannya aku pengalaman. Siapa yang boleh tahu terhadap aku Lang-Lang Wijaya, termasuk orang yang lebih dekat terhadap Pramas Dikoro di malam. Ayolah demi membantu Widu Sejati pada saat ini. Dan kalau umpama keras hati juga tidak menyerahkan diri mudah ke Pujawi Naung Sari, ayolah sekarang ku ambil dengan satu cara terpaksa, dengan kekerasan. Hadapi aku. Sekarang, ayolah kalau merasa ada kemampuan dan merasa jiwa surat belakang, jiwa laki-laki, jangan bersurat aja lagi kamu. Kemari kan, kemari, coba kemari. We'll be right back.
Lang Wijaya Arjuna Patra Narapati Pantar Lautan Raku Pangharapan Atau Wakil Sang Nata Ajang Sunung Prabasti Guru di Walam Orang Kota Merkayaan Sudah Kalau merasa ada kemampuan Lang Wijaya Tanam di hadapan Aji Pertapa Seram Sejaya Kula Persyaukan Ayo, lang-lang aja ya, suka-suka. Kurang ajar. Ilmu apa ini? Sekarang, satu-satunya jalan. Engkau kutundung mabur sakit suara. Coba tundung. Kalau ada kemampuan menundung, coba tundung. Sekarang kutundung. Katang hutan menewasa. Atau kukur ke hosino preja. Atau dimakan binatang luas. Coba tundung. Awas kamu. Maupun ke Kosinga Praja di mana jatuhnya tadi, di mana ketemunya tadi para kaja, di mana di rumah Amel ada ketemunya. Sekarang ini rasakan terhadap hukuman Aji Pertapa Serang Sijaya Lang Lang Wijaya Marikan. Iya, dari ayah kau tetap guring.
Wah, cocok aja banget, Gere. Dek, kerajin nomor kau jaya. Naga nyumpon. Ayolah, sudah. Kita beserta rombongan kakak-kakak Haji Pertapa Serang Sijaya ikut ke negara Panlewa. Udah lah, baik kan, bujur udah sekali itu juga, Pak. Supaya kita lebih marah katakan bahwa ada. Nah, itu kan. Iya. Ini kita jangan merasa tanang dahulu, Nalagari. Mungkin ada serangan-serangan kemudian kita lawan pulang. Jangan lupa. Maka disalahnya. Nah, yang sekali ini dia ada perlawanan, aku orang lawannya. Benarlah, Nalagari. Benaran pada bahagia dustaan. Lawan. Sakura, kurang ngombe cerita. Ulurnya. Maksud Nalagari. Masalah garing-garing ini rahat bener garing ini. Apalagi nunggu simpang hujan ini, oh apa pohon di rumah. Mariap dingin. Ang itu yang nang berukupan kok. Ada tapi buruk. Beringkon di situ yang nang kelihatan sebelah. Pada sadar lagi apa tapi itu rambit. Malah ngapa loh gue enggak. Aku asalkan ditahan lagi, besuntik hadapu nih. Kemana aja om besuntik mengenai kebaik nih. Di sini juga ini, anu hero kok. Baikku di umpetnya anu hero aja. Besuntik kayak aku, om haracak belan. Nah disitu nanginya bingung, nang jarum itu kan kades. Nah apa bakal dia naik ke negara ini udah hero. Kadang enggak kok, cuma aku kan kades punya, takkan dilihat kulit. Cakap juga tadi nggak ada. Berapa kali yang diuntet? Oh mana juga. Nang kayak dibuat musangna sih juga. Ambe itu yang garing tuh ambe, ini disuruh bengkak disuntiknya. Iya nang ada saat lepas pulang luka. Gugur kerja sini. Tadinya kan asalnya tuh kangguruin belum bika. Nah dari kalau anak bergaya belum bika tuh kan masuk akal di atas kan di bawah kah? Itu tuh pahit itu tuh belum bika di atas. Rabit belum betisnya. Sampai kok paha betisnya tuh rabitnya lima meter ada. Kelihatan berulang-ulang kok. Anu hero ulang kok. Jahit ya kok. Man jahit aja duluan. Oh mak, sekali jahitnya sangat putih jerumnya kayak apa-apa yang pun jahit. Sekali ini nang karung bunyi kok. Nah aku benang ini kok nang baik ya kok. Di kamu ini nang panang baik aku juga benang. Rumput jepang ya kok. Lepas bulan lah, nang berciri rumput Jepang Haji Betes. Aduh, panggil. Mulai tumit sampai ke paha rumput Jepang Haji. Baik, kali si Pako. Sama aja aku dihitung dengan kenalan. Ikan gue hendak, udah. Mani mahal ya, wadah misalnya ke hero. Kenapa ngelain Haji udinya? Nah, garing sudah. Kalau macam ini, itu pengalaman Nalagari. Ya banyak dinai pengalamannya. Sama aku napa juga nang. Sangka aku napa aja aku putih tengah malam. Lalu kan berjalan sama kamu jajah. Bisa kampung ku duduk. Duduk. Maka tengah nang dikadep nang ada listrik tuh di bawah. Tuh. Rung dia sih kok. Maka bantu dia sih kok. Jadi kan saya terus nang putih nang. Maka mau hubungan putih kali ini. Wah, wah. Gerakan. Rifak, rifak, rifak. Maka nunggunya nang. Dan rung dia bilang gitu. Pak, pak, pak. Saya ini karena aku ngejauhnya. Mengerti aku. Mulai aku hadangnya.
siapa nanggap pohon pohon tu kok? Bersunyi anda. Napa nak pun dia kasih tu kok? Sakali putok nyor. Napa ikam aku ngalih putok kubi. Bunga juga jangan tahu. Mereka tadi sudah kupukulnya. Ini malah kupukuk. Hei, siapa dia tak? Ini suara bapak dong. Nah, iya tak. Bapak juga. Legerin. Ikan batu anak mulai jauh aku melihatnya sembilan dok. Lain. Siapa? Mana di hari juga. Iya, ini lagi hari itu mah kayak apa, anak? Mah kalau lawasan, ini kemadam ke dah. Kamu pandang juga, asini dahulu dan gue pandang di Jawa. Wah, kayak kurang ya. Dek, ada apa nah lagi hari ini? Bapak datang. Siapa? Oh, rupanya paman. Paman Semar datang, lagi hari ini mulai tadi jauh, nggak mulai-mulai. Lawan siapa lagi? Lagi lawan kagong melihat tona. Aku biasa lawan bapak memang masih tak kalah. Makung jurn, berdua. Bicara makung jurn ini jangan suka mendagang, enggak kok. Ini itu mendagang itu orang jurn itu melihat. Ini tidak pun ada bahaya dari kelihatannya ya kok. Kalau itu koros hati itu kan ya. Nah kan kalau udah kok berperhitungan ya kok. Aku ngalah minyak. Ngurus minyak mana rukuh ya. Kan bisa dihitung ya kok. Nah kan. Sekarangnya kalau beri muaran maka bapakmu di muka. Nah lah kita sepunyian sesat kita mencire. Udah beli minyak. Becire. Apa kirinya lagarin? Aku nak kamu umuran, bu umuran lebih bisa kiri kali gue. Habis aku saset nama ahad tidak nak. Sekarang kiri kali gue ini berjalan. Ya aku orang pun bertangan haji, aku bertak hilang berbuka. Bisa hilang bukan gue, bukannya hilang. Bukannya pasti pas itu dia aku. Oh macam, jadilah gue. Lima tahun yang saset di Dinau Haja. Lima tahun tua aku makanan kampung Haji Bule. Sekali pulih ke kampung hijau tahi bulian. Sudah lagi lawan bahkan asal lucu nak kau bukan sifat berlandung. Nah, dia pun sifat berlepak. Ditinggal sampai ya, tetap aja enggak. Ujur berlepak. Lalu, Pak. Sampai itu ya nang sebelahnya itu timbang-timbang sebelahnya negarinya itu bersifat kok. Oh buang haji orang sebelahnya udah. Sekalanya nang sebelah kita depan. Manja tuang pulang kepada luar depan. Nah kita buang pun yang sebelah udah. Nah kita kukurau ya udah bungalan juga. Ada kisah haji pak ini lah juga. Ya itu baju itu nak. Pikiran ini tahun ini asal udah
bukan apaan lo? Hah? Kira-kira antara dua harga. Nah, apa nih negarain? Kira-kira begini hakon, belaknya hakon. Ah, kayak aduh anak kol. Bapak kol. Hei, negarain, negarain. Bapak, bapak kan tetap paham lo anak gua. Nah, aku paham. Ya, kok gini kan sapi gua lah. Oh, ya kok. Weh, anak gua gini lah, negarain. Lima pang lo mau dibantu anak gua, anak. Sedang kuitan di belawa setahun. Nah, lihai lu kuha ada kita berberkat sama sekalinya. Udah kan berilah. Weh, negarain. Kagak ada kain yang dimasalahkan nih. Aku ini disuruh Raden, Arjuna anaknya menyusul ikam. Nah, kemana Anggawi Jaya? Anak, tuanda. Ayah, nangka muda nang. Nang saya kumpul siapa itu? Nangka langkah yang berupa itu. Nah, itu tentang sanak kami. Kami samburo itu. Ih, samburo. Samburo. Tapi, taranda kamu sedikit di atas penderani. Di atas penderani. Rani itu siapa? Rani itu buruk. Aku tak kajut lagi gede tau. Sama aku guru istimpi ke arah nih. Guru nak aja, aku sekali guru kumau. Nah. Jadi, telah garing? Wah. Selamatan haja lah, anak. Selamatan haja. Isa pengarang ini, Pak Muda, tuh. Orang para tapan, anaknya dulu dipandika. Langsung benar selimbang atma. Karangnya, siapa anak karangnya? Ngaranya kah? Haji Pertapa Sang Sujaya. Nah beginian kamu memulihkan tumpang rupa. Itu kayak brand saya itu serupa penuh kelelau karang. Nah itu bakal gini rajin tak. Ini anak benar dalam Angkau Jaya. Dan gini judulnya tertulis dalam Angkau Jaya. Ah kayak tak. Umat judul besar ini ngaranya. Kayaknya mana cak beginian besar kayak pulang aku. Iya, semua ngebesaran kayak di Higa Agung ini memang. Ulis sama hari-hari yang marah minyak. Laos tangan juga. Ya doh, dengaran laos pangtawan gulis deh. Darak lawan bini tak besar rumah. Sebelahan bidak. Bisa nyinggungkan. Tapi sana kayaknya dia, tapi ini dia tak boleh berlambung dong juga lah. Ayo kami syarakin sehari udah. Syarat nak apa dong? Kawan kayak ini, dia pajak nggak bisa ke kawan kalau nyesar. Bukan dipukul kali lagi aku. Dan dia nggak marah bu. Ayo anak ayo. Jadi selamat. Siapa ngarangnya jatuh udah anak ke anak? Nang gini-gini nang bagus rupa toh. Nah itu bakal gini rajin tadi. Amunnya kalau kayaknya kita kawinakan. Kita adakan pesta perkawinan di Madukara. Ini yang bapaknya orang susah. Orang miskin, kasihan ini ada misian kuitan lakar. Bukan kuitan lakar. Hei, ada anak? Ada. Kemarin pak, nang umat kalah nang anak. Ih, kalah nang anak, depan-depan nang umat. Umat, kayak budang lubang. Mengikat, sabarang bilang. Ay, kita, kita tunggu perlawan kantan. Kurang lagi. Seorang leges karus. Ini pas mesin jam 4 ini, kok bisa subuh kan? Wah, dalam garis maka bergaya aja. Jangan bergaya anak. Buturan kok, ditanya. Pangkar benar. Eh, kita puluh anak eh. Kamu aja mau anak ambil ya. Aku cek ada yang lain. Eh, kamu nak jadi kena kampingin? Aku sudah aja dengan kayu itu. Udah merasanya ya kakak riwalo ha. Merasanya juga dengan lapang. Ini macam-macam dia kayu bilang kayu itu. Ini sama lawan betor. Orang mati, apabila juga bini anak mati, ini bukong, betulnya. Bila lelaki yang dilundung. Wah, negarin, kayak itu bisa bersambil. Nah, negarin, ayo anak ayo. Jadi, kesalahan bang aku anak ayo. Kenapa dikem tadi orang susah, orang miskin?
susah nyari hidup. Lalu dia tahan sama ke situ. Ijanya jumpur karena tulis lo nangkau dia. Ayah apa adin dia kok? Ayah aku menerima adinnya. Apa di mana keadaan? Nang panting ijanya aku menggendok aslan inyak dan gendoknya ya. Aku menangis bayang dok. 5 liter tangisan ada. Oh, matang isen 5 liter. Kayak ginseng lah. Karena kamu minum perasaan lagi, omah, kamu malah runtuh otang saja. Bunyi mata sampai ke sisi paku. Bercampur hujan, lalu luncak. Omah, mana lagi kasihan kaya? Kasihan, omah, lupa ya. Omah, ini rumah ini menarang. Rumah ini menarang. Menarang. Eh, menarang Pak Akas kah? Ada, kata bungkus. Ini sama menarang Pak Akas. Sekarangnya hantap, mau ke ruangan. Nyengarkan gila lakiannya. Nah, apa itu? Tak ambil hantap itu daun raman. Kami-kami daun raman, tahan aja. Kasih ikan gila. Disot lamas kami di situ, Bang Lamas. Oh, baik, dalam garing. Kasih minyak. Karena kerang buka. Siapa nih, kerang buka. Ya, iyalah. Iya, ngejarin. Ayo mana kenalakan dulu kok. Lawan nang. Nang kau jaya, itu anak ibu kasih deh. Aku mana? Kamu itu mana? Ayo. Tadi di belakang kok. Bagong. Kenapa diulah? Kuhira. Ih, Bahira. Basolah. Tadi di Benyo. Palit. Tadi di Deon. Hei, terlalu salah. Nak sambil ya. Aduh, bagong pula. Sudah, anak ayah tak kumpulannya sudah. Ayo anak ayah atau Jaya. Nah, pemuda nang bakan aja pertama seleksi Jaya lah. Nang, begini tuh gue kasihnya anak ayah. Nang, aku bakanalan. Bakanalan lah, tapi jangan diunggah ke pengurang. Ayo anak aja kan nambah penyiar ke pengurang ada-ada ini. Mari anak. Ayo, aduh. Namanya Duli Pendita Rangga Bona Selimbang Atma. Woi, yang berdilaksanaan. Kami soal itu baru untuk bagai tiba isap. Kami lagi kesusahan ajak Rama Sampian kok. Jadi Sampian kena. Karena sudah. Ini sudah macam ini kenyataan di Semar. Iya. Tahulah sudah kisah di Semar. Eh, tahu benar. Karena Garing tadi menceritakan panjang lebar. Dan menjadi pembinaan turun tahun itu sejarahnya. Itu Pak Arabi, Angkau Jaya tuh. Ya, karena Angkau Jaya sudah anggap adikku Semar. Bagus, saya. Eh? Berlakas sembuh pakatan. Jadi kita nikah Pandewa. Beritahun. Jangan bertinggalan. Kita tinggal melaksanakan perkawinan Angkau Jaya. Karena kalau kawin, tidak menjadi negara di peratapan itu. Orang susah, orang miskin. Ada paham, anak mak. Mihin-hin orang ada juga, kalau anak mbak orang ngalih di peratapan kok. Tapi diam di pondok aja, kalau melaksanakan perkawinan kok, di madukan aja. Bagus ya sobat, aku mendukung. Sampaiin ke sana kali juga. Kemungkinan sebelum kulon
kapan dewa kulungan nih wak dohlo keadaan kajang ramla di peratapan hari sarayulah ke panglipur semar ih bagus ha beneran bohong harus kita bertamaran kuitan dan kami kini lo menegarin ke Amadukara berdahulu aja kayaknya hari perkawinan aku pasti datang ke undangan semar wih banyak elah membuat lah linglat apa itu linglat? Linglat itu rokok, digiling-digilat. Bawahnya banyak linglat. Nomor giling barang. Baik, ayo iPhone. Nah, jadi sempit masuk kasih lo ke sana. Nah, udah nak tahu kalau nomor bini nang bakal gini. Bininya Raden Angka Wijaya itu, dan udah nak tahu. Nah, udah beisian kuitan, beisian. Ajak ibunya kayak pelakar ujian negarin pada anak bujuran kah saya kira mustahil juga negarin ya cuma kalau anak melihat bukti sampai seorang melihat ini kayak apa toh nah iya nama belakang di putungan nih wah iya dah kumaib dah nabur hei, para hakim sedikit. Tangan dihulung, pelakar udah kayak ini. Ngapain ni? Paman, menlamak. Mendapat apa menlamak? Siapa sampian? Aku Ratu Musari menante. Kuitannya mendem kau puja, bidang mangsare. Iya, kuitannya juga lah. Jadi kuitan kita belum lagi. Lalak dari macam-macam, ha? Ayah aku belum pelakar kalau. Woi, kamu kayak dia sekadar aku dah. Parai. Aku dingin tuh pakai aja. Cuma tiba-tiba sadur pulang. Allah, aku banyak macam-macam. Aku anak apa-apa. Aku anak laka supaya kawin anakku kayak apa caranya? Siapa tak dengaran? Samar. Itu mereka anda kok karena macam-macam. Anak kan dia anak belakang. Ada aja pak, ada aja. Cuma kayak apa? Aku kan dihendak dengan Tuhan kayak samar. Aku nak merasa dengan anom. Berapa tahun dihendak ya? Lepas bias. Anuman. Keaguman itu sesuai dengan sampian. Iya. Kok pusat habang ya? Agin tuh mau hibak kok. Pusat bercampur. Niga-niga binatang di pusat lihat ya. Mana tuh mau hama. Tahun hampiring. Hei pusat ngapain nek? Kebukuran. Membeja daunnya kok. Ayo sama rau. Kan usah macam-macam. Aku tahu loh kan ikam. Ayo mukanya. Mana Raden Angka Wijaya tadi? Iya, Raden Angka Wijaya. Iya, paman. Ulun di sini. Di mana sampian? Negerin. Suruh am kasih diam. Aku juga simpan. Nah, Pak. Nyanda kawin ini gekulir ada kapidirian ujungnya. Iya, Allah. Ayo anak kasih saudara pungnet. Ayo kita masuk ke naik. Masuk. Dah udah ulok. Apa masalah anak kok? Ayo kita kawinakan. Raden Angka Wijaya ini ke Madukara. Kita akan pesta. Kita adakan acara 7 hari 7 malam.
Oh, baik kalau lawasan acara. Kenapa-napa acaranya samar? Acaranya sapo buku. Nangka juga tuh. Gesing. Oh, macam-macam baik, kalau yang dendong. Eh, iyalah acara macam-macam kena karuan. Acara apa itu? Kenangan terakhir jembus. Hanya rukis. Rukis mayo. Eh, iyalah. Karena acara kesana oleh samar. Ya apa aja. Nah, nyata kalau dukara dulu kita makan alam dan kuitan-kuitannya. Ya bujur dan kakau jaya itu putra oleh Lanik Arjuna. Di Madukara pun. Ayo pun kita kasih makan. Iya, ayo iPhone. Kayaknya cuma jelek-jelek. Jangan sokong mau paman lalau nulon. Satu orang aja berdegang sayur nulon. Iya, ayo sekarang kita harus ke Madukara. Oh, main dengan tangan-tangan nasib dong. Tangan nasib baik, keturunan bebas. Sampai akhirnya dapat bos. Kita pesan siapa ke Madukara berkali. Iya, apa-apa ujian sampian, paman. Ya. We'll be right back.
bandana. Yeay, ya panggilan di pasti jenaka. Sampian kakak. Enggak diko. Kayak apa sudah bertamu lah lawan putra yang jenami ke Arjuna Angka Wijaya lawan Nana Garing kakak. Sudah. Tuh ini loh. Tuh masih di halaman keraton. Lawan di daerah paling ganjil kayak ini. Ini kabar gembira ini. Kabar gembira. Kabar gembira. Seorang bini-bini cantik rupa, tapi orang gunung pang, orang peratapan. Jauh, bahas itu pada gunung rambutan. Orang mana, kakak? Orang peratapan, rasanya di apa kasar itu suncak paham ambungan suarga. Mana peratapannya? Nah, jadi di situ Raden Arumanoji bakanalan lawan bini-bini cantik rupa. Sarannya mudah gak punya namun sare. Ini bawahnya kasihnya. Syukur bagi. Kemungkinan itu sudah tertulis judulnya kakak. Iya. Jadi ayolah kita jangan berlambat lagi. Kita halalkan kakak. Wah, bakal kawinan namanya bakal gak. Bagus ya. Jadi saking sakuran kah? Iya. Sakuran dan nantinya ya jenengi ke Arjuna juga sekaligus minta izin lawan Rabi jenengi ke Arjuna lawan Adinda Sabendra ini itu berhubungan. Nah kita sekarang membuat dekorasi tempat malam buat hiasan-hiasan untuk menyepakan perkawinan Angka Wijaya ini. Bibit orang peratapan dan ada besen pemuda tapi orang ini ujarnya kain haji saruan begini itu ya aja berencana melaksanakan lawan Angka Wijaya nah waktunya mengaji menurut ilmu pengetahuan itu kuitan itu kuitannya yang manganan beli panita itu rangga bener selimbang atma. Orang peratapan ke serai orang ke panggipur. Karena Aji Pertapa Sang Sidaya. Nihnya nih kamu anjar. Kok? Buli ke gunung. Gunung. Jauh sana sana. Ke peratapan. Ke serai orang ke panggipur. Bagus. Kalau macam itu ayolah. Hambur nawala. Hambur undangan. Kita melaksanakan perkawinan. Bikin balai pendudusan. Bikin balai perarakan, bikin balai penatayan kan? Iya, ayo, ayo nolongin anak garing belum mbak, ngutik-ngutik di situ mbak, anu-anu. Iya, sekarang kita bersiap-siap menyambut hari perkawinan. Putra Yajana Mika Arjuna kan? Ingat diko, acah kebenaran, ayo,